Salawat, salawat. Salawat dulu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Tiga kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ah, mantar mantar guru hendak hendak menuju bibiniannya jar. Bagaimana tabrusuk guru lah. Nah, ya kala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Saute saute. Naong. Kenapa jadi pian tadi? Jangan lajo. Ur kayak apa? Kepian kada tahu orang handak benar sudah. Nah kawa ai orang handak benar. Alhamdulillah mempelai pria sudah sampai ke rumah mempelai pria untuk melaksanakan ijab dan kabul pernikahan. Insyaallah tahun-tahun berikutnya will dan menyusul. Dan pahami, mana pahaminya hilang? Masukkan. Tuh, pahami ya juga aja. Lucer. Ayo, aku ada tamu. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح ونزل إليها وحرم السفاح وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأصم للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي، ومن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال أيضا: تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. وقال أيضا: ركعتان من المتزوج خير من ألف صلاة من العزاب. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. فأجلس كليان، mari kita bersama-sama mengucapkan istighfar dulu. Mudah-mudahan dengan demikian Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, khususnya kepada yang melaksanakan ketika selalu diberikan kemudahan. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صدر هدي سليمان منقول أوعى جمعتان لبنان سلطان. Saudara, saya wakilkan dan saya izinkan menikahkan saudari saya yang bernama Fatimah binti Hadrawi dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Zulfa bin Tanwir dengan maharnya 500 ribu rupiah dibayar tunai. Saya terima mawati dengan ibu menikahkan saudari Anda yang bernama Fatimah binti Hadrawi dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Zulfa bin Tanwir, maharnya 500 ribu rupiah. Saksi letakan sini mewakilkan turunlah. Apa Zulfa, Bapak mau dengar kabulnya? Saya terima. Apa silakan tempat bapak. Saya terima menikahi Fatimah binti Hadrawi dengan maharnya 500 ribu rupiah tunai. Nanti dibayar dengan bapak lah, bila bapak kode, lepas bapak langsung jawab. Jangan sampai putus kita lah. Ikuti dari bapaknya, bila kode bapak langsung jawab saja. Lah. Saksi, sama dia. Ikuti bapak lah, bila bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أزوجك وأنكحتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. محمد زلفا بن تنوير فاطمة بنت هدراوي aku nikahkan dengan engkau wali saudara kandungnya sendiri yang telah berwakil dan berizin kepadaku dengan maharnya uang 500 ribu rupiah tunai. Saya terima menikahi Fatimah binti Hadrawi dengan maharnya 500 ribu rupiah tunai. Saksi sah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik li hadha al-'aqd al-maymun waj'al ijtima'ana fawsul khadijatun afuz wa makri li khalqi wa shayatin wa nasa salihati min al-banin wal banat. Allahumma alim bina Muhammad Zulfa wa Fatimah kama alamta bina nabiyyina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam khadijah al-kubra wa aisyah radhiyallahu anha bi azwajiha wa sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Pengantin perempuan boleh keluar ya. Ki aja. Biniannya anda keluar. Sambil bilang cari dulu. Nah, ini sini. Oke. Okay. Duduk kopi lah. Sini ya, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, saya Muhammad Zulba bin Tanwir berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Fatimah bin Hadrawi dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan singkat takliq sebagai berikut. 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan jasmani istri saya. 4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai uwat atau mulyati kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan tersebut, saya memberi kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial. Pelumpang Selatan, 8 Maret 2024. Suami Muhammad Zulba. Sebelumnya Bapak jelaskan dulu lah, sebelum dia terima di sini kartu nikah yang di dalam barcode sini. Nah, jadi ikuti aja surveinya, tulis saja baik-baik atau sangat baiknya. Nanti di ujungnya itu nanti ada fitur download kartu nikah seperti KTP, SIM lah, ada fotonya. Nah, itu dia tanya. Datanya juga sudah ada. Jadi kalau kita di bawah hari ini apa maksudnya? Terima kasih.
dicetak dalam bentuk itu bisa datang aja ke Fokus ga atau misalnya saja atau di mana aja dicetakkan. Nah tapi kalau mau disimpan di HP, kalau di bulan madu ke Bali. Kena gura ini dulu, terakhir kena waktu salaman kena nyerahkan mahar. Ya, kamu sama mau jadi Pati Ma? Tidak jauh, tidak sah supaya sama Mas Ima aman, tidak apa-apa. Iya, sekarang berhadapan mahar. Ini sudah di sininya satu lah. Serahkan mahar pian. Nah, serahkan mahar ya. Tidak usah dibuka isinya, ya, hanya ketahuan aja. Ya, sudah. Serahkan dia. Nah, terima Fatima, cium tangan suaminya. Ya, ya, salaman. 12 tangan saya. 12 tangan. Ya. Salawatkan guru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 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 Fatima sama Zulfa sekarang ada sih. Kalau sudah selesai caranya kita tutup sama-sama. Bapak Ibu, keluarga besar dari Muhammad Zulfa dan Fatima serta para tamu undangan yang saya muliakan, alhamdulillah selesai sudah seluruh rangkaian acara akad ini dan mari bersama-sama kita doakan. Mudah-mudahan yang menikah hari ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Bahagia dunia dan akhirat. Mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah dan banyak rezekinya. Amin. Allahumma amin. Ampun maaf dari kami. Barangkali ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan dan bersama-sama kita tutup acara nikah ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.